Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian, para mitra Makadok Garden yang budiman, dan para petik petok Slovermania. Apa kabar semuanya? Semoga ya semuanya senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk kesempatan hari ini Desne, what is this? Jeng-jeng. Wah. Saat ini saya sedang berada di dapur saya. Di belakang dapur ya. Di belakang panti saya. Ini saya mau praktek menggoreng telur istimewa, teman-teman. Kenapa dia katakan telur istimewa? Karena telur dari petik petok tersayang kita. Dan tentunya lebih istimewa lagi, telurnya ini big size. Kita lihat ini big size, teman-teman ya. Big size karena ada ininya, teman-teman. Ada rahasianya. Ayo kita coba. Ini sudah kita hangatkan minyaknya. Kurang lebih sudah cukup, kita kecilkan sedikit karena terlalu besar mungkin ya. Nah, untuk kali ini kita mau bikin telur matah sapi aja, teman-teman ya. Telur matah gampang, semuanya bisa dipraktikkan di rumah. Saya hanya ingin menunjukkan bagaimana istimewa telur dari petik petok. Kita lihat, teman-teman, big size. Hai, kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apanya yang istimewa ya? Kita lihat. Ya, kita zoom di sini. Jang-jang. Wow, jackpot man. Ada futago. Ada apa namanya? Futago ya. Ada double telurnya dalamnya. Wow, keren. Gimana ini? Ya, Masya Allah ya. Jadi goleng telur satu seperti telur dua. Masya Allah. Ini ya, perhatikan. Asli loh, men. Gak ditambahin loh. Keluar, apa namanya? Keluar dari satu cangkang dulu ada isinya dua. Gimana ini kalau bumbunya kebanyakan? Gak apa-apa. Makin banyak bumbunya, makin nikmat. Makin lezat. Ya, kita... Ini kalau untuk telur mata sapi nggak perlu diaduk-aduk ya, kita biarkan. Dan nanti apa namanya, kita tunggu sebentar ya. Harum banget. Harumnya bau telur goreng asli ya, teman-teman. Sama bau bumbu siokoso ya. Siokoso itu semacam ya merica ya. Oh, pasti rasanya mantap. Ayo kita lanjut. Masih ada satu lagi. Nanti ini untuk buat saya dan satu lagi buat permaisuriku tercinta. Juga harus dimasakkan dong. Masak-masak deh, pangan deh ya, orang seru. Nah, ini selanjutnya ndog yang nomor 2. Apa isinya 2? Insya Allah 2. Orang nggak ada lubangnya jadi belum tahu saya juga ya. Minyaknya dikit aja karena supaya hersi katanya. Nih kita lihat, nggak saya isi apa-apa dari samping, cuma saya retakkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ada depan. Myong-myong. Tuh, jackpot again. Jackpot again. Masya Allah. Nah ya, kita tunggu. Kemudian kita kasih. Ini agak miring ya dia. Agak pecah dikit, nggak apa-apa darling ya. Wah, rasanya tetap rasa ndog ini. Nah, cukup segitu. Masya Allah. Rasanya nikmat kita. Ini hari ini eating kita sekarang nih. Jadi apa, masaknya di luar. Jadi outbound kita. Outbound di belakang dapur. Oh, ada sayur-sayuran. Di belakang sana ada brokoli. Enak kan? Kita tunggu ya sebentar ya. Ini kita lihat tuh kualinya. Ini sebenarnya kualinya harusnya pakai kuali yang bulat ya, teman-teman, biar hasilnya bulatnya, karena kualinya kuali Japanese ini roar tamago, jadi ya begini nggak apa-apa. Tapi Masya Allah cantik banget ya warnanya, kita lihat tuh kuning ya, kuningnya mantap. Ini cocoknya memang jangan terlalu matang ya kalau untuk telur begitu, jadi nanti pas makan agak sedikit meleleh begitu ya. Masya Allah. Sudah pengen makan yang goreng. Maaf ya teman-teman. Nah ini kita mau makannya sama ini ya. Sama telur goreng. Sama nasi goreng sangat cocok ya. Oke. Oke, untuk kita pindahkan ke sini. Ini bagian permaisuriku ya. Kita pindahkan sini langsung. Yeso. Kita lihat Masya Allah. Fuah-fuah disini.
pika-pika Disney kita lihat tuh, masya Allah tuh kan cantiknya. Jadi isinya tetap dua tuh, dua tuh, dua, semuanya empat, masya Allah. Oke, terima kasih untuk kesempatan hari ini sudah meluangkan waktu untuk menonton tayangan-tayangan video dari kami dari Makoto Garden Berkarya. Tunggu selalu tayangan-tayangan berikutnya dari kami. Salam hijau, salam pitik pistok, no green lives. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mangan. Mae, makan yuk. Yuk. Asyik. Bye-bye.